Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan saya, Eka Nelda. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Video saya kali ini yaitu masakan sederhana ala-ala saya yang biasa saya masak untuk keluarga kecil saya. Hari ini saya akan masak ikan kerisi sambal. Ya, seperti biasa bumbu yang saya gunakan simpel-simpel saja, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai besar. Kalau ingin pedas bisa tambahkan cabai rawit, secukupnya garam, penyedap rasa, dan gula. Seperti biasa, ikannya sebelum digoreng kita beri sedikit garam dan serbuk kunyit. Sambil menunggu tumisan sambal kita benar-benar matang, sekarang kita rendam dulu paria dengan air hangat serta garam ya, supaya paria kita tidak terlalu pahit untuk dimasak nanti. Walaupun pahit, paria ini sangat enak dibikin sayur dan khasiatnya pun banyak ya. Nampaknya sambal kita sudah mulai matang, jadi saya di sini memasukkan sedikit irisan bawang Holland untuk menambah rasa, karena bawang Holland ini rasanya manis dan wangi. Setelah bawang holandnya nampak layu, sekarang kita bisa memasukkan ikan goreng kerisi kita tadi. Ikan kerisi ini sebaiknya digoreng jangan sampai terlalu kering ya, karena nanti waktu dinginnya ikan ini akan terasa keras. Ini dia sambal ikan kerisi kita sudah siap.
Selanjutnya, kita akan masak sayur paria kita. Sediakan minyak secukupnya dan goreng sedikit ikan teri atau ikan bilis ya, untuk perasa biar tambah sedap. Selanjutnya kita tumis ke dalam ikan teri tadi, yaitu bawang putih, irisan bawang merah, dan irisan cabai. Warnanya kekuningan dan baunya wangi. Dan selanjutnya kita masukkan paria yang sudah kita cuci dengan air garam tadi ya. Kacau paria dengan bumbu tumisan tadi dan masukkan sedikit air untuk jadi kuah agar tidak terlalu kering. Di sini saya menambahkan Royco atau Masako, rasa ayam atau rasa sapi pun bisa. Jika Anda tidak suka, Anda bisa meletakkan garam dan sedikit penyedap rasa. Terakhir sekali, saya masukkan sebiji telur ke dalam sayur paria ini. Kacau dan matikan apinya agar telurnya tidak terlalu matang. Sayur paria kita sudah siap. Menu sederhana kita kali ini sudah siap, yaitu sambal ikan kerisi dan paria tumis telur. Alhamdulillah rasanya sedap karena kita memasak dengan penuh kasih sayang untuk keluarga kita. Oke semua, cukup sampai di sini dulu video masakan sederhana kita kali ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dah. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share.